Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Rasul, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berhadir di aula Mastra ini dalam rangka Maulid Nabi, serta sholawat beri salam kita panjatkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang kita harapkan syafaatnya di hati. Jadi di sini kita akan menyelenggarakan Maulid Nabi. Jadi asal muasalnya kemarin memang pengurus menjumpai saya terkait mengenai maulid. Kita pihak kecamatan open akan hal itu, artinya silahkan diselenggarakan, dan kami menyambut baik hubungan yang baik antara ibu-ibu pengajian akbar ini dengan kami yang ada di kecamatan Medan Kota ini. Bu, oh Bu, udah kayak ustaz saya ini. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu sehat, saya pun sehat juga. Jadi izin saya memperkenalkan diri karena ini pertemuan kita yang pertama. Pertemuan saya di hadapan ibu-ibu sekalian yang pertama. Ya, nama saya Raja Ian Andos Lubis. Ya, saya Marga Lubis. Status saya K2. Apa K2? Nah, kawin anak 2. Ya, status saya K2, istri saya masih 1. Ada di sini nih ya, ibu-ibu yang ini, ibu yang cantik tuh. Bagi saya cantik, bagi orang enggak tahu lah saya. Ya. Nah, istri saya baru 1. Kalau mau nambah bahaya katanya. Awas tidur katanya. Ya. Jadi anak saya 2, alhamdulillah dua-duanya sekolah di Al-Azhar Asyarif. Anak pertama namanya Muhammad Kenzia Pinghamizan Lubis. Alhamdulillah udah mau 2 juz, juz 29 dengan juz 30. Anak yang kedua namanya Muhammad Dafa Askan Hamizan Lubis. Alhamdulillah sudah juz 30, menyusul abangnya juz 29. Ayah ya, entahlah, tak tahu lah kita lagi. Ya, yang penting anak-anak kita upayakanlah agar bisa baik ke depannya. Demikian pula kami harapkan kepada anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah, agar benar-benar lebih ditata lagi kehidupannya, karena pergaulan yang saat ini juga amat sangat luar biasa sekali, ya Bu. Seberapa mulianya kita di hadapan orang, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka ingat pesan Nabi Ibu Bapak, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat kelak. Ini kita bersyukur Bu, duduk dalam majelis ini setidaknya ada 4 manfaat kita dapati. Satu kata Nabi, bukan kata saya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah atayati. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Izin, di antara kita rumah siapa yang paling jauh? Kata Nabi, bukan kata saya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang duduk dalam majelis ilmu itu lebih afdol daripada 100 rakaat sholat sunnah. Ibu-ibu tahan 100 rakaat sholat sunnah? 6 ada di muka. Buru-buru ibu, aku pun gak tahan. Orang kita sholat terawih nengok siapa imam kok. Nah, cerita lah, siapa imam wak rahim, enak dia sholat, nah Allah wa akbar. Aku suka kali wak rahim, ya Allah wa akbar. Akhir
lewat sebelah lama kali jijik aku Allah Akbar. Ini dia kenapa tiap malam Allah Akbar. Aku suka kali Allah Akbar. Dan besok dia lagi kenapa Allah Akbar. Nanti dengan sinetron lah Allah Akbar. Bilang ibu bapak, tanya sama anak cucu ibu bapak. Nak cu, ya mak ya nek. Siapa idola kau nak? Kalau dijawabnya Nabi Muhammad berhasil acara kita. Nyatanya anak-anak kita mengucapkan jauh dari kata Nabi Muhammad. Siapa idolamu? Ipin Upin. Kau? Bobok Boy. Idola kau siapa? Cristiano Ronaldo. Kau? Lionel Messi. Idola kau siapa? Aliando yang mirip kayak Ustaz. Alah, keceplosan pula. Ya bukan gak jelek kali bu. Siapa idola kau? Idolaku Ustaz. Macam-macam orang tuh mengucapkannya. Jarang kita dengar anak-anak kita mengatakan Nabi Muhammad idolaku. Salah siapa? Salah kita. Kenapa salah kita? Kita gak mengenalkan sosok Nabi lebih dekat dengan anak kita. Kenapa? Referensi kita tentang Nabi Muhammad masih sedikit. Kita lebih upgrade sepeda motor, mobil, pakaian kita ketimbang kita beli kitab Sirah Nabawiyah. Gak lebih dari 200 ribu. Ada satu bab pak, nanti pak lurah belilah itu pak, kitab Sirah Nabawiyah. Yang lewat aja lah, gue mau yang pak juga ya. Yang kecil aja. Bu, kita lebih upgrade mobil kita lebih upgrade cek rumah kita ketimbang. Aku ini masuk surga gak ya Rasulullah? Maaf, nenek-nenek gak masuk surga. Hampir nenekku kena sakit gegana, tahu ibu? Gelisah, galau, dan merana. Sebelum nenekku marah, apa kata Rasulullah? Nenek-nenek gak ada di surga, nanti nenek wajahnya muda banget. Jadi kalau antung-antung di sini yang mau tau masuk surga, tengok aja putu SMP dulu kalau ada. Apalagi pernah suatu ketika di Mahat Bapak Ibu, seorang penyair ulung dibayar mahal sama kafir Quraisy. Tugas kau satu, lewat nanti Muhammad di pasar nih, tolong kau bunyi. Ditunggunya dibayar mahal, ditunggunya. Muhammad datang, berdiri dia. Mau dibuatnya syair untuk mengejek Nabi Muhammad, terdiam dia. Teklongo. Lemes nih kawan. Terduduk. Marah kafir Quraisy. Kenapa enggak jadi kau buat syair untuk mengolok Muhammad? Demi Allah, enggak ada satu celah kekurangan pun dari yang namanya Muhammad. Semuanya kelebihan. Nabi sakit ibu bapa, sahabat mukul. Kecamatan Medan Kota melaksanakan pengajian Akbar Madani dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Aula Kantor Camat Medan Kota.